bentuk pengenalan ketuhanan yang spekulatif, yang mudah dibedakan, sehingga jarang masuk ke dalam konsep tauhid sejati. Beberapa konsep tentang Tuhan yang bersifat spekulatif, di antaranya: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Tiga metode pengenalan dalam ilmu ketuhanan sangat spesial, tetapi bagi sebagian orang mungkin akan menyebutnya sangat spekulatif, yaitu hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Untuk pemahaman yang pertama, ialah hulul, atau juga sering disebut peleburan antara Tuhan dan diri manusia, adalah pemahaman yang dipopulerkan oleh Syekh Mansur Al-Halaj. Pemahaman ini, beliau menyatakan bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melebur dengan Allah. Hal ini disebut sebagai aspek an-nasud, yaitu Allah bersatu dengan aspek al-lahud. Al-lahud merupakan aspek ketuhanan, sedangkan an-nasud adalah aspek kemanusiaan. Seperti meredanya ombak yang kembali kepada lautan. Inilah keesaan dalam pemahaman hulul menurut Syekh Mansur Al-Halaj. Dalam sufistik mistis, orang yang mengalami hulul akan mengeluarkan gumaman-gumaman syatahat, kata-kata yang aneh, yang menurut para mistikus disebabkan oleh rasa cinta yang melimpah. Para sufi yang sepaham dengan ini menyatakan bahwa gumaman itu bukan berasal daripada zat Allah, namun keluar daripada ruh Allah. An-nasudnya yang sedang mengambil tempat di dalam diri manusia. Mansur Al-Halaj menggunakan ayat Al-Quran. Misalnya, pada surat Al-Baqarah ayat 34 untuk menjelaskan pemahamannya. Dalam ayat itu berbunyi, "Sujudlah wahai para malaikat kepada Adam." Al-Halaj menjelaskan bahwa mengapa Allah memerintahkan bersujud kepada Adam, padahal seharusnya hanya bersujud kepada Allah. Hal itu dikarenakan pada saat itu Allah telah mengambil tempat di dalam diri Adam, sehingga Adam memiliki kemuliaan Allah. Al-Halaj juga menyebutkan sebuah hadis yang mendukung pendapatnya tersebut, seperti sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Selanjutnya, ittihad adalah pemahaman yang dipopulerkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ittihad sendiri memiliki arti bergabung menjadi satu. Sehingga pemahaman ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur ke dalam sandaran rohani dan jasmaniahnya, untuk kemudian dalam keadaan bakok bersatu dengan Allah. Dalam pemahaman ini, seseorang untuk mencapai ittihad harus melalui beberapa tingkatan, yaitu fana dan bakok. Fana merupakan peleburan sifat-sifat buruk manusia agar menjadi baik, sampai manusia itu mampu menghilangkan semua kesenangan duniawi, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya Allah semata. Inilah inti ittihad, diam pada kesadaran ilahi. Berbeda dengan hulul, jika dalam hulul Tuhan turun dan melebur dalam diri manusia, maka dalam ittihad manusialah yang naik dan harus menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan sifat-sifat kemahasucian Tuhan. Artinya hilang segala sifat kemakhlukannya dan tergantikan dengan sifat-sifat cahaya. Kata baginda Nabi, "Arabtu Rabbi bi Rabbi." Hanya Allah yang mengenal Allah. Jadi bukan manusia, tetapi sifat kemahasuciannya yang mengenali kemahasuciannya sendiri. Kemudian, wahdatul wujud merupakan pemahaman yang dibawa oleh Syekh Ibnu Arabi.
Wahdatul wujud bermula daripada hadis kudsi. Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar denganku mereka mengenalku. Menurut beliau, Tuhan tidak akan dikenal jika tidak menciptakan alam semesta. Alam merupakan penampakan zahir Tuhan. Karena adanya alam itulah bukti adanya Tuhan. Begitulah menurut Syekh Ibnu Arabi. Dan menurut pemahaman beliau, Tuhan dahulu berada dalam kesendiriannya yang mutlak dan tak dikenal. Lalu dia menghendaki ingin dikenal, sehingga muncul nama-nama dan sifat-sifat kemuliaannya. Kemudian dia menciptakan alam semesta. Maka seluruh alam semesta mengandung diri Allah. Sehingga Allah adalah satu-satunya wujud yang nyata. Dan alam semesta hanyalah manifestasi daripada bayang-bayangnya. Syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Berdasarkan hal yang demikian, maka Syekh Ibnu Arabi berpendapat, seorang sufi dapat keluar daripada aspek kemakhlukannya dan dapat melebur di dalam diri Allah. Melebur bukan berarti masuk memasuki, tetapi telah tenggelam di dalam tubuh Allah yang Maha meliputi. Di video sebelumnya, sudah saya bahas mengenai maha ruang kosong yang tiada terbatas. Linknya saya sertakan di dalam deskripsi video. Mengenai keberadaan Allah, para imam yang empat telah sepakat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu dan tidak ada satupun dari makhluk yang serupa dengannya, karena dia bukan sesuatu tetapi pemilik dan pencipta segala sesuatu. Pandai-pandailah mengambil paham. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.